Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-Imam al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati 'ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Ar-rabi'u al-mirabu wal-jidalu. Adapun yang keempat daripada delapan perkara yang wajib lidah dijaga, yaitu al-mirabu, bertengkar, wal jidalu, dan berdebat, wa munaqasyatun nasi fil kalami, dan mengkritik manusia pada omongan. Fadhalika fihi idza'un lil mukhatabi, maka adapun yang demikian itu di dalamnya yaitu ada menyakiti bagi yang diajak bicara. Wa tajhilun lahu, dan menganggap bodoh baginya. Wa ta'nun, dan mencela fihi padanya. Wa fihi sana'un ala nafsi, dan di dalamnya ada sanjungan atas diri. Wa tazkiyatun laha, dan mensucikan, menganggap suci bagi diri. Bi mazidil fitnati, dengan kelebihan kecerdasan, wal ilmi, dan ilmu. Thumma huwa musyawisun lil aisi, kemudian dia jidal itu, yaitu mengkeruhkan bagi kehidupan. Fa innaka la tumari safihan illa wa yu'dika, maka sesungguhnya engkau yaitu tidaklah mendebat oleh engkau akan orang bodoh, melainkan ia akan menyakitimu. Wala tumari haliman illa wa yuqlika wa yaqidu alaika, dan tidak mendebat oleh kamu akan orang yang sabar, melainkan wa yuqlika wa yaqidu alaika, melainkan membuat benci ia akan kamu dan dendam ia atas dirimu. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tarakal mira'a wa huwa mubtilun banallahu lahu baitan fil janfi rabadil jannati, wa man tarakal mira'a wa huwa muhiqun banallahu lahu baitan fi a'lal jannati. Barang si bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa meninggalkan ia akan berdebat padahal dia yaitu meyakini kebatilan, maka membangun oleh Allah baginya akan rumah di tengah-tengah surga. Wa man tarakal mira'a, barang siapa meninggalkan ia akan berdebat, wa huwa muhiqun, padahal dia yaitu benar, banallahu lahu baitan fi a'lal jannati, maka membangun oleh Allah baginya akan rumah fi a'lal jannati, di ketinggian surga. Wala yambagi an yakhdi'aka syaitanu, dan tidak seyogianya bahwa menipu akan kamu oleh setan. Wa yaqulu laka, dan mengatakan setan bagimu, idharil haqqa, jelaskan olehmu akan kebenaran. Wala tudahin fihi, dan janganlah kamu mudahanah pada kebenaran. Fa inna syaitana abadan yastanjirul haqqa ila syarri fi ma'ridil khairi, maka sesungguhnya setan itu selamanya yaitu menarik orang-orang dungu kepada kejahatan pada tempat kebaikan.
fala takun dhahakatan lisyaitani, maka janganlah menjadi kamu adalah bahan tertawaan bagi setan. Fa yaskharu minka, maka mengolok-olok setan daripadamu. Fa idharul haqqi hasanun ma'a man yaqbaluhu minka, maka adapun menampakkan kebenaran yaitu bagus bersama orang yang menerima ia akan kebenaran darimu. Wa dhalika bi tariqin nasihati fil khafiyati la bi tariqil mumarati, adapun yang demikian itu dengan cara nasihat pada tersembunyi, bukan dengan cara berdebat. Wallahu a'lam bishawab. Saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kajian kita masih berbicara pentingnya menjaga lidah dari 8 perkara, dan memasuki malam hari ini daripada 8 itu yang keempatnya, yaitu berdebat. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam dalam satu hadisnya bersabda, la yakunul mu'minu ta'anan, kata Nabi, la yakunul mu'minu ta'anan, tidak ada orang mukmin itu ta'anan, yaitu orang yang tukang mencela. Saudara, debatan kayak di TV-TV hitam putih, kayak di TV yang ini ngomong ini, debat presiden ujungnya ribut, yang enggak, yang ini begini, yang ono begono, enggak benar. Ini nih yang kayak begini tidak usah kita debat. Itu lidah kita, kita jaga daripada berdebat. Seperti ngomongin Wahabilah, begini, begitu, begini, begitu, ndak ada manfaatnya. Manfaatkan kita saja punya waktu untuk mendalami ilmu-ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetap saja orang Wahabiyah ndak percaya, mau diomelin bagaimana tentang ziarah kubur wali, ya ribut aja. Tentang maulid-maulid diangkat ribut aja. Maka kita enggak perlu menser-ser yang kayak begitu, yang menjadi satu perdebatan. Lagi juga yang diajak ngomong, kalau ibarat maulid, lagi juga orang yang sudah demen maulid juga, kagak bakalan yang datang tuh kalau enggak demen maulid, memboro datang. Mau sumbangannya aja, nana dalilnya. Emang mana dalilnya maulid? Ente minta sumbangan kalau buat maulid, kalau buat Agustusan kurang berat. Ada enggak yang kayak begitu? Enggak ada, alhamdulillah. Jadi orang tuh begitu. Kita enggak perlu. Kalau bahas dalil-dalil tuh, saudara, kalau mau diumpamakan namanya karung. Kalau namanya itu baru kulit. Dalil-dalil itu kulit. Kita tuh yang penting isinya. Jadi saudara tuh girang enggak kalau dikasih karung, atau girangnya kalau dikasih berasnya? Hah? Hah? Dikasih karungnya apa dikasih berasnya? Hah? Berasnya. Buat apa karung mau ditumpuk? Itu sama aja kita rumahnya tempat barang rongsokan. Benar enggak? Maka kita jangan. Jadi kalaulah kita sama penceramah begitu maulid, bisikin sama penceramahnya yang benar. Pak Ustaz, kami ini mau maulid, pengen tahu akhlaknya Nabi Muhammad.
tolong ceritakan akhlak Nabi. Itu aja. Jadi biar kita tahu, pelan-pelan bisa nyontoh Nabi. Kalau ngomong dalil, di sini ada gam, gak gam, apa enggak gerakan nanti maulid gitu, ada gas, gak gas, macam-macam. Enggak usah. Kulit. Kalau kami tipikal orang kurang mau kayak begitu tuh. Kalau enggak dibuat sepaksa, masih enggak mau juga. Buat apa? Masih mendingan ngomong sekarang cara makannya Nabi Muhammad. Maulid besok cara pakai sendalnya Nabi Muhammad. Maulid besok cara pakai bajunya Nabi Muhammad. Maulid besok cara nyisir rambutnya Nabi Muhammad. Maulid besok. Jadi biar pelan. Kalau kurikulum tuh jelas, kita itu udah lebih akrab dengan Nabi. Baca solawat tuh enggak perlu pakai disuruh, udah demen aja. Kalau kita udah tahu tentang Nabi, karena kita ketemu maulid lagi, dalil lagi. Ketemu maulid lagi, dalil lagi. Dalil itu sasarannya bagi orang yang belum maulid, ke pasar-pasar, ke tempat mancing-mancing, ngobrolnya itu. Biar dia pada mau datang ke majelis maulid. Begitu. Jadi kulit masalahnya. Biar kita enggak terlalu panjang ngomongin kulit. Kan yang kita butuhin bukan bungkus. Apaan? Isi. Jadi enggak usahlah debat kayak begini, kayak begitu. Mau ngapain? Begitu ada orang ngomelin, ngapain habis sholat selamanan? Begitu, emang adat zaman nabinya ini selamanan, selamanan ini gak bener, ini bid'ah. Udah diem aja kita, gak usah ribut. Tanya aja sama dianya, bang habis salam sholat ngangkat handphone boleh gak? Tanya sama dia, boleh gak? Kalau dia boleh, dalilnya mana dari nabinya? Kan enggak ada juga. Udah sih. Gitu abang nih, orang yang bagus-bagus dilarang mulu. Ada anak pengen bakti sama orang tua. Pengen sedekah sama orang tua, dikata bid'ah. Jangan begitu, udah biarin aja. Ono yang nyawer-nyawer aja abang enggak pernah diomelin. Tahu nyawer enggak? Begitu. Barangkali ngegantiin tuh orang duit-duit yang nyawer-nyawer tuh. Timbang Kang Mas, bikin kopi kagak. Bikin kopi, masakin kagak, nyuci kagak. Kang Mas doang, serosot aja 100.000. Ya kayak begitu gak diomelin. Yang ini anak bakti sama orang tua diomelin. Anda ini bikin deket orang sama Allah, apa bikin jauh ya? Janganlah. Dan kita kalau enggak ini enggak usah nanya-nanya. Gitu. Jadi biar muqtadul hal, muqtadul maqam. Maka lidah kita ini yang keempat kudu dijaga, jangan mujadalah, berdebat, debat kusir. Jangan mendalam-dalamkan omongan. Ngomongnya kayaknya intelek. Orang kampung mana ngerti globalisasi, apa terasi-terasi itu ya. Orang, udah yang biasa aja bahasa di orang kampung mah. Yang penting bisa difahami. Enggak usah yang tinggi-tinggi. Ntar kalau di kantor, baru di kampus, baru. Nah kita di kampung ya Allah, kagak ngerti ngomong. Supaya bisa paham ajaran Rasulullah, pelan-pelan ajaran Nabi itu masuk. Begitu. Kenapa Islam melarang kita debatan? Sebab dalam debatan itu banyak negatifnya dibanding positif. Ibarat ada calon wali kota, calon gubernur, calon presiden, suruh sampein programnya aja enggak usah debatan.
sampaikan program-programnya ya. Begitu, kalau saya jadi presiden nanti begini, 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 sampaikan yang atunya, nyampein begitu, tinggal rakyat melihat mana kayanya. Begitu aja, gak usah diadu-adu. Kalau saya jadi gubernur, saya akan mengatasi banjir. Alhamdulillah, yang tadinya sedengkul sepinggang, emang juga pengen mengatasi, jadi makin ke atas. Ini mau ngapain? Udah, suruh menyampaikan program-program-programnya dia, kita dengar, kita simak, daripada yang ini diadu sama yang ini diadu sama ini, anda sehat. Begitu, yang kaya begitu-begitu, anda benar di dalam kaya begitu, pemilu-pemilu itu. Bagus, begitu, programnya aja, begitu, programnya, itu begitu. Masing-masing calon yakin pengen mensejahterakan rakyat. Kalau udah selesai pemilu, ya sudah. Itu masih terus saja. Pemilunya kapan? Yang mana udah akur. Yang mana jadi menteri, yang mana jadi presiden. Yang ini masih ribut aja. Mau ngapa kayak begitu? Itu namanya mirok jidal. Nggak usah kita orang majelis. Enggak kayak gitu-gitu amat. Itu menyakiti lawan debatnya. Itu menganggap bodoh lawan debatnya. Itu di dalamnya ada sok suci, kelebihan kecerdasan yang ada kita dibanding lawan kita bodoh. Begitu. Yang kaya-kaya begitu enggak diizinkan lidah kita. Udah lihat bagaimana para ulama, sampai nanya dah, kita ngaji ngaji, ngajar ngajar, begitu, enggak usah nih. Ada bagiannya entar, karena ujungnya kayak begitu. Begitu, kenapa kak kita dilarang? Itu mengganggu kehidupan kita, akan mengganggu jalan hidup kita. Orang debatan itu, kita debat itu orang bodoh, dia akhirnya bakal nyakiti kita. Kita debat orang sabar, ujungnya muncul dendam di hati kita, dendam dan mau apa. Begitu, yang kaya begitu. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, kata Imam Ghazali, pernah bersabda, man tarakal mira wa huwa mubtil banallahu lahu baitan fi rabatil jannah. Siapa orang yang meninggalkan berdebat padahal dia sudah tahu itu menganggap batil, maka orang itu bakal dibangunkan istana di tengah-tengah surga. Tapi kalau kita benar mendebat, begitu program kita cakep, orang ini keliru, dah Allah bakal bangunin istana di ketinggian surga. Wa man tarakal mira wa huwa muhibbun banallahu lahu baitan fi a'lal jannati. Begitu. Kenapa sampai tinggi banget? Karena berdebat itu ndak bagus. Banyak majelis debatan-debatan, ujungnya pertengkaran. Yang ini tetap enggak percaya, yang ini enggak percaya. Sudahlah. Begitu debatan. Lihat di TV-TV itu debatan, ujungnya kemana-mana. Programnya kagak ada, tapi di luar programnya ada kemana-mana. Itu enggak boleh. Kalau ada orang gitu, kita ditanya sama teman kita,
kita tahu dia dari mana alirannya, kita harus jawabnya ngikuti alirannya aja. Kalau orang tuh enggak demen tahlilan, kita tahu dia enggak demen lalu nanya sama kita, kita jawab ngikutin dia aja. Itulah Islam. Kata dia, Pak Ustaz, dia enggak demen tahlilan, nanya sama kita umpamanya, Bang, Pak Ustaz, Bang, Pak Maji, apa aja dah, apa hukum tahlilan? Kita jawab gitu. Kalau menanya, yang benar. Dilihat daripada orang yang nanya. Kalau dia nanya, Pak Ustaz, apa hukum mendoakan orang mati? Kita jawab yang tegas, haram, haram dalam agama. Kalau dia tanya, kenapa haram? Doain orang biar sehat, panjang umur, murah rezeki. Jangan doain orang mati, haram. Betul kan? Oke. Kan dia enggak percaya, ya kita ikuti haram. Begitu. 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 Entar ini orang pengen tahu hukumnya, Bang. Apa hukumnya doain orang mati? Kayaknya dia demen tahlilan, kita ajarin. Ini diajarin sama Nabi. Jadi semuanya jawabannya sama. Begitu. Sama, jadi enggak usah. Jadi ribut begitu. Jadi ribut begitu. Begitu. Jadi kita biasanya kalau ditanya, Bang, apa hukum maulid? Makanya saya mau ngadain maulid, saya mau milad aja, milad. Milad mau enggak apa-apa. Kalau maulid beda aja, milad berdiri juga. Gitu. Jadi judul doang beda, ya udah baik. Jadi enggak usah ribut. Mau apa gitu. Jadi ribut kayak begitu. Itu terjadi begitu. Mau ngapain? Enggak usah gitu. Nah, enggak apa-apa gitu. Begitu, enggak apa. Kita enggak usah. Enggak usah marah. Begitu. Begitu. Jadi biar kita enggak debat. Ngaji-ngaji aja. Begitu. Andai pun kita ngaji, mohon maaf, dalil-dalil maulid bukan untuk kita mendebat orang yang agak, jangan begitu niatnya, tapi untuk memantapkan apa yang kita lakukan. Begitu niat ngajinya. Kayak kita ngaji, ngajinya jangan niatnya buat nyalahin yang kagak ngaji, jangan. Niatnya buat benerin diri agar supaya kita ibadahnya moga diterima dengan ngaji. Bandingannya kayak orang baru belajar sepeda. Kalau kita belajar sepeda lalu nabrak-nabrak pohon kelapa, jatuh, kan tidak ditertawakan, tapi dimaklumi. Maklum, masih belajar. Begitu juga kita dengan ngaji. Buat apa kita ngaji? Biar dimaklumi Allah. Ketika malaikat protes sama Allah, ya Rabb, ini enggak usah dikasih ganjaran, sholatnya masih salah, kasih aja, maklumin aja, masih belajar. Begitu. Masih belajar. Begitu. Kayak begitu. Enggak usah kita jadi ribut. Ada orang tasawuf tangannya begini-begini. Ngapa itu? Mungkin lagi olahraga biar enggak setruk jarinya. Udah begitu. Enggak usah ribut. Begitu. Jadi kita enggak pernah begitu. Kalau tangan begini-begini, kita cuma mohon jangan ketutupan kain ya, risi. Kalau goyang-goyang ketutupan kain kayak yang ono, begitu. Jadi biasanya.
Jangan kita debat ini, debat begitu, jangan. Enggak usah. Jadi akhirnya jadi ribut aja, kayak gitu. Udah biarin aja, begitu. Begitu. Kata Imam Ghazali, pesan beliau kepada kita bersama, lanjutannya, wala yabghi an yakhda'aka syaitan. Tidak pantas bagi seorang hamba Allah mau dikibulin setan. Tidak pantas. Setan itu halus, kalau mau ngibulin orang tuh halus, macam-macam. Contoh, setan ini mau ngibulin ama kita nih halus, malam baca Quran kan bagus, bagus enggak? Bagus. Sampai jam 3 kita masih baca Quran, kata kita enak nih, enak, cakep nih, terus saja dia baca, kayak malam Ramadan dari maghrib itu, baru tengah 7 aja udah sejus malam pertama gitu. Ini enak nih Ramadan ini, terus saja dia baca Quran, habis tarawih lanjutin sampai malam itu aja, baru jam 10 sudah dapat 5 juz. Kan kata kita ini 5 juz 6 hari khatam nih, masih semangat, lama-lama serak. Emang begitu tujuan setan, biar apa? Biar serak. Akhirnya serak. Besok malam, malam kedua kagak baca Quran, wong serak. Malam ketiga kagak baca juga, serak. Malam 29 masih kagak baca juga, serak. Sampai Ramadan habis cuma dapat 3 juz doang, kagak khatam. Ada enggak yang model begitu? Enggak ada, alhamdulillah. Kan halus caranya setan. Sholat malam tahajud udah dapat 10 rakaat, kata kita asik nih, kayaknya ada hidayah Allah nih, saya semangat nih, begitu ujungnya menjelang subuh ngantuk, kagak subuh, bangun-bangun jam 8 aja subuh kagak, padahal tahajud mau sunat, subuh wajib, nyari jarum hilang kampak. Pinter setan ngelabui orang, pinter. Jadi bagus, kelihatannya bagus, padahal kan kagak. Ada duit di kantong 20.000, 10.000, 5.000, 2.000. Begitu kata kita diintip, ini buat jajan bocah, kalau ngasih 2.000 kayaknya enggak enak banget. Kelas kita 2.000, 5.000, cuman yang 5.000 kan buat jajan bocah. Dah mendingan enggak ngisi aja dah, daripada 2.000. Mau jadi apa itu masjid dengan 2.000? Mendingan enggak usah. Setan bisa. Akhirnya kalau ada kotak amal Jumat lewat, pas di depan merem, udah lewat melek lagi. Ada enggak yang kayak begitu? Enggak ada, alhamdulillah. Jangan mau. Setan tuh halus. Nah, dalam bab berdebat, setan bakal bisiki. Itu keliru dia. Pendapat kayak begitu, jelaskan biar jangan ini. Jelaskan demi membela aswaja. Ayo. Kita beda begini, kata setan di hati kita. Ini enggak benar ini, gitu. Gat nih, gat, apa enggak? Gerakan anti tahlil ini udah menyerang kampung kita. Itu ujungnya mau tahlilan kagak ikut. Malam berapa ini? Malam 4, ntar aja malam 7 ada berkat. Begitu. Ada enggak yang kayak begitu? Enggak ada, alhamdulillah. Jadi yang enggak. Jadi setan tuh macam-macam bisikin. Ampera tiban.
punya majelis ratiban. Hujan datang atu dua sampai jam 10 janji habis isya, baru 5 yang datang, 5 orang gitu. Udah hampir jam 10 dah. Pak Ustaz, udah jam 10. Udah mulai aja, tapi kan udah malam nih. Besok kan kerja hari Selasa. Tahlilnya 11 saja ya, 11. Mata udah ngantuk. Kan Pak Ustaz bilang segala sesuatu ada haknya. Mata juga perlu istirahat. Udah 11 aja tahlilnya. Jangan 100, jangan. Gitu kata ustaznya. Ya baik deh. Udah selesai ratiban mau 11 15 menit. Ngobrol aja sampai jam 1. Sampai jam 1. Ada kayak begitu? Ada enggak? Enggak ada. Alhamdulillah. Di tahlil begitu. Tuh si guru udah lebih dari 33 mulai pada sakit. Batuk-batuk. Ini 100 belum berhenti juga ini. Udah malam kayak begini. Udah. Udah malam. Begitu. Begitu. Akhirnya ya badan ditutup. Begitu. Akhirnya habis itu mengobrol aja tempat tahlilan sampai jam 1. Kopi enggak ada kopi, minta kopi buat ngobrol sama kacang Garuda 2 kelinci. Aduh. Ada enggak kayak begitu? Enggak ada, alhamdulillah. Jadi kita enggak usah debat-debat. Enggak usah. Kalau kata Hadratus Syekh Mu'alim Syafi'i Adami rahimahullah rahmatah berendah usah dah. Ngaji aja gitu-gitu. Nggak usah kayak gitu-gitu. Gitu. Dah. Mau ngapain? Jangan mau setan bisikin. Ente kudu bela nih aswaja. Aswaja ini udah diserang nih aswaja. Nggak usah. Begitu. Ente nggak usah berpura-pura. Nggak usah. Emang setan mau kerjaannya begitu. Begitu kerjaannya jerumusin orang ke neraka dengan bungkus bagus. Begitu fa inna syaitana abadan, setan itu sedari dulu sekarang sampai nanti kerjaannya nyeret-nyeret orang dungu kepada kejahatan pada bungkus kebaikan. Kelihatannya baik, padahal ndak baik, ndak baik. Maka kita falatahun dohakatan di syaitan. Janganlah kita menjadi orang yang bulan-bulanan setan. Apa itu? Begitu sehingga setan mengolok-olok kita, menampakkan kebenaran. Dengan debatan itu bagus, tapi kalau orang itu menerima, kalau orang enggak menerima susah. Begitu udah disampaikan udah juga jadi ribut. Begitu yang kaya begitu enggak benar. Kalau kita mau bilangin dia dengan cara yang halus, ngobrol berdua. Begitu dibilangin, lo dalilnya bang begini. Kalau udah dibilangin malah nyelak, ya harus baru dijelasin. Islam itu pelan-pelan, pelan-pelan. Inni lam uba'as la'anan. Aku itu, kata Rasulullah, tidak diutus di muka bumi ini untuk melaknat ini, laknat itu. Begitu. Kita enggak usah. Ini dasar Cina doang, Cina nih, Cina. Tapi handphonenya cross, Cina juga. Begitu. Magic gear-nya Cina juga. Ampe AC rumahnya Cina juga, ampe mobilnya Wuling, Cina juga. Mau ngapain? Udah dah. Kita enggak begitu, emang salah kita dalam bernegara pelan-pelan ya, nunggu 5 tahun umpamanya. Kayak begitu, daripada ribut, enggak ada habisnya programnya.
kayak begitu. Inilah hidup, pelan pelan diajarkan oleh agama dalam kehidupan ini. Kita orang majelis enggak usah banyak debat, ada orang enggak demen begini, ya udah enggak apa-apa. Begitu dalam hidup enggak bisa kullu sakit laqit, setiap buah busuk yang jatuh aja ada yang mungut. Biarin debat, enggak ada faedahnya, ntar juga lama-lama akhirnya tuh gara-gara debatan enggak demen maulid. Sekarang demen maulid cuman belum baca rawi, belum baca berzanji, cuman ceramah, baca Quran. Apaan maulid begitu? Tuh mau rapat RT enggak baca rawi. Salah lagi dia, udah demen dikit-dikit mundur lagi. Kan enggak benar kita. Enggak baca rawi, ya biarin dulu, mungkin masih belajar. Begitu masih belajar, begitu emang begitu caranya, begitu ngajak orang pelan-pelan di agama ini biar selamat. Begitu biar selamat, maka kita orang ini dalam hidup dilarang kita oleh agama berbicara tentang debatan, dilarang. Makanya lidah kita ada 8 yang harus dijaga. Pertama, jangan bohong, jangan menfitnah. 2, jangan ingkar janji. 3, apa tuh kemarin, gibah, jangan menggibah. Ya 4, malam ini tapi belum kelar tuh, masih ke bawah. Jangan kita debatan, enggak usah, kata Imam Ghazali. Gitu, orang enggak percaya sama sifat 20, ya enggak apa-apa, biarin aja dia. Ntar juga ketemu guru, percaya dia. Nantinya, nanti kan kita doa aja, Allah mahdi, ya Allah kasih hidayah dia. Insya Allah nanti pelan-pelan bisa. Banyak kami temui orang-orang yang enggak demen baca selawat, enggak demen baca burda, enggak demen baca maulid rawi itu. Lama-lama ketemu orang ngerti, mah banyak kami temui. Enggak usah kita debat-debat, karena itu bukan tuntunan yang diajarkan oleh agama. Ini yang paling penting di dalam kita kehidupan. Saudara, apa yang diamalkan oleh ulama-ulama kita, jalanin, yakini itu ada dalil-dalil dari agama yang sangat bagus. Yang diajarkan punya dalil, meski tidak disampaikan dalil itu, karena bukan waktunya dalil, tapi waktunya pengamalan. Orang lapar itu enggak perlu dalil. Ini nasi KFC, ini kira-kira berasnya dari Cianjur, Rojolele, Pandanwangi, nanamnya berapa bulan, airnya begitu. Kelamaan orang lapar mah kudunya makan. Kita orang awam capek nerangin begitu, begitu sampaikan kebenaran dengan cara yang benar dan baik. Itu begitu. Bagaimana ulama zaman dulu, muqoronatul madhahib, perbandingan madhab yang ditulis oleh Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani dalam kitab Rahmatul Ummah yang ditulis oleh Imam Ad-Dimashqi, bagaimana mereka cantik dan tidak menimbulkan kegaduhan. Itu yang paling bagus. Mudah-mudahan Allah beri kita taufik dan hidayah, kemampuan pelan-pelan menata kita punya lidah, agar supaya kita benar-benar mengikuti manhaj ahlus sunnah wal jamaah, sehingga kita selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya, dipersilakan. Wallahu a'lam.
Waalaikumsalam. Bagaimana? Hadis yang dibaca ada sebuah tulisan, jagalah hati dan ajak batin lebih penting. Iya. Yang dimaksud dengan dan bagaimana cara? Baik. Emang Al-Quran menyuruh kita untuk berbicara pada batin jauh lebih banyak daripada tentang lahiriah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Allah tahu yang sir, yang batin, dan Allah tahu juga yang nampak, yang lahir. Artinya kalau mau mengecek Al-Qur'an, bila disebutkan kata batin dan kata lahir, lebih banyak konsentrasinya lebih dahulu menyebutkan kata batin. Di dalam lagu Indonesia Raya aja dijelaskan, bangunlah jiwanya, baru bangunlah badannya, batin dulu baru lahir. Apa itu menjaga adab batin? Nah, inilah yang kita ngaji nih. Bagaimana batin kita harus kita jaga? Tidak boleh kita suudzon kepada orang. Tidak boleh kita buruk sangka kepada orang. Begitu. Tidak bolehlah kita berkomentar sesuatu yang kita sendiri tidak tahu, karena imbasnya berat. Inilah yang disebut adab-adab daripada kita punya batin. Makanya ini ngaji ini jangan ditinggal, karena nanti terus sesudah ngomongin anggota-anggota tubuh ini, ujungnya bagaimana kita menjaga batin kita dari akhlak-akhlak yang tercela. Karena maksiat ada dua, ada maksiat lahiriah, ada maksiat batiniah. Karena itu untuk menghindari daripada maksiat batiniah, maka kita harus menjaga adab-adab batiniah. Ini maka pelan-pelan kitab Minhajul kitab Bidayatul Hidayah ini berbicara tentang adab-adab batin. Makanya disebut al-adab qoblal ilim, adab itu sebelum ilmu. Makanya orang dulu kalau mau ngaji, mau mondok, belajar dulu adab, baru kemudian dia mondok dia, agar supaya dia tidak rusak daripada ilmunya dengan melanggar adabnya. Begitu. Karena itu adab batin itu mana? Banyak. Al-yaqinu billah, husnudzon billah, husnudzon bi'ibadillah, dan banyak sekali nanti insyaallah. Kalau kita mengikuti kajian Selasa, Senin malam ini, moga panjang umur, sehat walafiat, sedikit demi sedikit akan ketemu berbicara tentang adab-adab batin. Adab batin kita tidak boleh kita rusak seperti amalah ulama. Tak boleh kita seperti Syiah apa amal ulamanya. Ya, kita harus hormat ulama pelan-pelan, karena kita enggak tahu tentang apa yang ada. Maka adab batin itu yang paling penting. Runtuhnya adab batin akan meruntuhkan tatanan adab lahiriah. Gitu, adab lahiriah. Coba aja dilihat orang. Kalau orang itu tak suka, kita enggak suka sama dia, itu ketika ada gang, ada gang, itu kaki belok enggak kira-kira? Belok enggak? Belok. Kira-kira siapa yang nyuruh? Ya batin yang nyuruh.
karena batinnya sudah bermasalah, maka lahiriah pasti bakal bermasalah. Maka segalanya berbicara batin. Karena itu Al-Habib Abdullah bin Abi Al-Haddad, yang Ratibul Haddadnya dibaca oleh kaum muslimin di dalam kitabnya Risalatul Mu'awanah, menyatakan, wa 'alaika ya akhi bi islahi sariratika hatta tasira khairan min 'alaniyatika salihati wa dhalika li anna sarirata mawdi'u nadhril haqqi jalla wa 'ala wal 'alaniyata matmahu nadhril khalqi. Upayakan olehmu, saudaraku seiman sekeyakinan, untuk merapihkan batiniahmu agar supaya lebih baik daripada lahiriahmu. Sebab apa? Batin itu dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara lahiriah dipandang oleh manusia. Bahkan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih berdoa, Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati salihatan. Tuhan, Allah, Tuhan, jadikan batinku lebih baik dari